Oke, halo YouTube, selamat datang di RC Renan. Di video kali ini saya mau sedikit mereview ESC baru ya, dari Turbo Racing ini 25 ampere. Kenapa saya beli ESC ini? Karena ESC ini harganya sudah cukup murah ya teman-teman, dan fiturnya sudah cukup lengkap seperti ESC-ESC yang mahal dari Hobby Wing atau jenisnya. Di sini ini sudah ada setting untuk baterai sama setting untuk mau dipakai off-road atau untuk itu perahu seperti ini teman-teman. Turbo Racing ya, ini harganya sekitar 110 ribuan. Daripada beli yang apa ESC 20 ampere itu kan fiturnya cuma sedikit ya, dan juga cepat rusak gitu teman-teman. Kalau ini sih kayaknya awet, tapi nggak tahu lah nanti, soalnya belum pernah nyoba sih. Oke, langsung saja kita coba ya teman-teman. Ini sudah di lipo, saya mau pakai baterai lipo. Dan jumper ini sudah di sini aja. Jadi kita coba pasang. Ini berhubung saya nggak ada soket yang ini buat motor saya sambung pakai ini. Pakai GST ini plus. Sementara begini dulu ya, ini cuma untuk video ini aja. Terus ini saya mau pakai di sini, singkirin dulu, sambung ke motor. Saya juga pakai ini ya, remote-nya sama receiver Turbo Racing. Ini channel 2 ya ESC ya. Terus servo ke channel 1. Dan seperti ini. Ini on off-nya sudah ada hasilnya ya, teman-teman. Dan ini juga waterproof. Katanya sih, tapi nggak tahu nanti. Katanya sih waterproof, semoga waterproof beneran. Ini kita sambung ke baterai. Nyalain remote. Terus kita nyalain ESC ya. Sudah connect teman-teman. Ini yang bunyi titit-titit ini remote saya ya teman-teman. Ini baterainya sudah lemah. Nih, bisa dilihat teman-teman. Oke, coba kita matiin dulu. Coba ini jumpernya yang atas ini saya cabut.
Soalnya saya mau pakai itu. Kalau buat jalan offroad itu biar bisa ngerem sendiri. Remote dulu ya. Remote baru SC. Ini lah. Oke teman-teman, di sini saya sudah menempatkan bodi ini ya teman-teman. ESC-nya, ESC 25 ampernya saya sudah taruh di dalam sini. Tapi ini masalahnya baterainya nggak muat nih di dalam, jadi baterainya saya taruh di luar aja. Soalnya tempatnya sempit nih teman-teman. Jadi kita pasang baterainya. Pindah mode dulu. Baru hidupin ESC. Di reverse dulu. Sudah ada brake-nya otomatis teman-teman. Ini saya masih pakai motor kecil ya teman-teman. Motor ukuran 180 bawaan WPL. Ini kayaknya bagus sih teman-teman. Semoga aja bagus ya. Oke teman-teman, segini dulu untuk review ESC 25 ampere dari Turbo Racing ini ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, komen, dan pastinya jangan lupa subscribe teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.